pagi hari ini harus punya semangat lebih dibanding hari kemarin. Ya, seperti itulah keinginan kita setiap hari. Apalagi yang bersekolah, sudah selayaknya kita bangun pagi hari, berlekas mandi, lalu berangkat ke sekolah. Bosan rasanya menjalani setiap pagi yang seperti itu. Namun, ada hal yang lebih menggembirakan ketika sampai di sekolah. Sampai gerbang sekolah disambut hangat oleh satpam di sekolah, membuka senyum yang lebar kepada teman-teman dan bertegur sapa dengan guru-guru kesayangan. Namun setelah di kelas masing-masing, kita selalu ingat pesan Bapak Ibu guru tentang indahnya membaca, atau bahasa sekarang lebih dikenal dengan literasi. Kebetulan pagi hari ini kita kedatangan mobil perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan Kota Tangerang. Lihatlah antusias kami, sampai-sampai kami tidak sadar kepala teman kami kena pukul untuk berebut buku. Begitu antusiasnya hingga satu di antara kami menaiki pot bunga hanya untuk meraih buku yang ia ingin baca. Perlu diingat, kegiatan literasi tidak hanya melulu tentang membaca. Dari situ kita mampu untuk menjelaskan, menyampaikan, bahkan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita baca. Pada dasarnya, bersekolah bukan melulu tentang matematika, tentang IPA, maupun tentang PKN. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu membaca.